Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Khusus Bidang Keagamaan, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Kepala Kantor Kementerian Agama, para habaib bil khusus Habib Mahdi bin Syihab, para tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, bersama kita ada Ustaz Ali, kemudian Ustaz Solihin Hasibuan, tak dapat saya sebutkan satu persatu, ustaz-ustaz Masfurah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kami sampai ke desa apa kelurahan? Desa Arisan Musi. Selama ini kita taunya arisan mak-mak. Rupanya ada arisan Musi, masya Allah. Sampai kemari melewati perjalanan yang luar biasa. Ke bawah tidak jijak ke tanah, ke atas tak pula bertali. Perjalanan menggunakan perahu speedboat, beberapa kali air itu masuk kena ke muka. Masya Allah, tabarakallah, perjalanan ini akan dikenang sampai mati insya Allah. Bagaimana ceritanya Ustadz bisa sampai ke Arisan Musi? Ini panjang ceritanya, kalau diceritakan 6 bulan baru selesai. Kalau mau diringkas, saya pergi ke Sudan melanjutkan sekolah S3. Rupanya di Sudan itu ada KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan di antara pegawai lokal stafnya bernama Ustadz Haji Fahmi LCMA. Sebetulnya kalau mau hidup enak, mau hidup nyaman, mau bergaji dolar, beliau cukup tinggal di Sudan kerja di KBRI. Tapi saya mendapat kabar, jangan tepuk tangan dulu, ini panjang ceritanya. Kalau mau duit rumah, mobil, duit, dokter, hidup tenang, cukup tinggal di Sudan. Semua ada. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai. Makan ada, pakai ada. Tapi rupanya beliau ingin hidup ini lebih bermakna dan berkualitas. Beliau bercerita akan kembali ke kampung halaman membangun pondok pesantren. Jadi mendengar cerita beliau akan bangun pondok pesantren, saya pun mengatakan saya siap ikut meletakkan batu pertama. Itulah maka saya datang hari ini kemari. Padahal di mana-mana tempat, terus terang kalau ada pemerintah kabupaten, kota, wali kota, bupati, gubernur mengundang saya untuk meletakkan batu pertama, saya tak mau. Karena di beberapa tempat yang saya letakkan batu pertama, tak bertambah-tambah. Tapi di desa Arisan Musi saya mau. Pertama, karena ada niat yang tulus, niat tulus akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa saya mau? Karena saya faham orang Arisan Musi ini adalah orang-orang yang rezekinya melimpah ruah dan insya ya, amin-amin aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya isi pengajian pertemuan alumni pesantren Al-Ittifaqiyah ulang tahun yang ke-51 tahun. Belum saya lahir pesantren itu sudah ada 51 tahun. Saya baru 24. Dua kali lipat umur saya, umur pesantren itu. Besar, alumninya banyak, hebat, sudah ke mancanegara.
hari ini saya diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Hai Abdul Somad, pesantren yang besar lebih setengah abad, banyak muridnya 6000 orang. Tapi semua mustilah bermula dari langkah yang pertama. Apa mungkin Abdul Somad bisa datang sampai ke arisan Musi tanpa melangkahkan kaki pertama? Pastilah berawal dari langkah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau di arisan Musi ini langkah pertama tahun 2019, insyaallah 50 tahun akan datang, maka di sini akan ada 10.000 santri-santri yang belajar agama Islam. 50 tahun lagi, Bu. Waktu itu umur Ustadz Somad 50 tambah 42, 92 tahun. 92 tahun kalau saya masih hidup diundang ke sini tak bisa berdiri. Duduk pakai kursi. Megang mikrofon ini pun tak lurus lagi. Assalamualaikum. Tapi rasa-rasanya tak sampai 92. Ini pun jantung ini udah lain detaknya rasanya. Berdegup-degup udah. Insyaallah yang panjang umurnya nanti akan menjadi saksi cakap saya ini, insyaallah. Anak-anak saya yang sekarang umur 15 tahun, 50 tahun lagi 65 tahun, dia akan mengucapkan kata-kata sambutan nanti. Pesantren yang besar ini Nurus Saadah, Nur cahaya, Saadah kebahagiaan. Pesantren cahaya kebahagiaan ini dulu batu pertamanya diletakkan oleh almarhum Abdul Somad. Untuk almarhum Abdul Somad yang dulu pernah meletakkan batu pertama, maka kita bacakan Al-Fatihah. Jangan sekarang, belum. Nanti ini cerita 50 tahun lagi ini. 10.000 santri sejauh mata memandang membacakan Al-Fatihah, maka sampai ke makam Abdul Somad di Riau. Semua yang hadir hari ini mendapatkan amal jariahnya, insyaallah. Pak Gubernur apa boleh buat tak datang? Tapi nanti beliau peresmian, kata Pak Kepala Pak Staf Ahli Bidang Keagamaan, Pak Gubernur, karena ada satu hal dan kegiatan, insya Allah nanti beliau akan datang kemari, insya Allah. Amin. Bersama kita ini ada juga anggota Dewan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Mudah-mudahan mereka dengan pena mereka itu, mereka tolong pesantren ini, insya Allah. Mereka tak usah ikut letakkan batu pertama, tak usah ikut, cukup saya aja meletakkan. Mereka cukup dengan tanda tangannya itu aja. Seribu sak semen. Betul, Bu? Yang punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Yang punya harta, pakai harta. Yang punya jabatan, gunakan jabatan. Yang tak ada apa-apa, bawa ikan belido. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini hidup ini tak lama. Kalau bisa apa yang bisa dibuat, buatlah. Bisa kasih satu bata, kasih. Bisa satu truk batu kerikil, kasih. Bisa satu sak semen, berikan. Saya tidak mau selesai tabligh akbar habis macam asap dihembus angin. Selesai. Selesai ini jumpai Ustaz Fahmi Umar LCMA. Datang tanya kepada beliau, Ustaz Fahmi, berapa sak semen yang perlu, berapa batu bata, berapa kerikil, Bapak mau nolong? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Ibu kerja, punya kebun luas, punya sampan menangkap ikan, dapat duit simpan, dapat duit simpan, dapat duit simpan. Pergi ke Palembang beli cincin, beli gelang, beli rantai, beli anting, beli subang, gelang tangan udah, gelang kaki udah, gelang leher, anting kiri sudah, anting kanan sudah, hidup pula, mati. Dibawa emas yang banyak nih. Kemana pergi emas yang banyak tadi? Dipakai mereka meminang anak gadis. Tengok, mereka ada senyum aja dah.
Oleh sebab itu maka mana yang kekal abadi dibawa mati? Yang pernah dibelikan ke semen, yang pernah dibelikan batu bata, yang pernah dibelikan kerikil, dibangunkan untuk tiang tonggak kelas, mengaji anak-anak di kelas. Mengalirlah ke makam kita, teranglah kubur kita, lapanglah alam barzah kita. Ibu mau lapang kubur? Mau terang alam barzah? Nah, bukalah cincin. Ustaz, kenapa pas cerita sedekah Ustaz tanya sama ibu? Padahal yang punya duit kan bapak, yang punya duit mereka, tapi yang nyimpan di dompet bapak ini mana ada duit? Bapaknya sana mau pergi, bang sini, ini 2000 pergi sana. Abang jangan banyak-banyak duit, nanti nikah lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bapak bersedekah panjang umur. Dawu mardakum bisadaqah. Kalau ada di antara kita yang sakit, sakit kepala, sakit jantung koroner, diabetes mellitus, sakit macam-macam, cara mengobatinya tak lain tak bukan adalah salat pula. Sedekah. Salat. Dia tahu salat tak keluar duit. Marilah kita bersolawat gitu. Pokoknya asal belok-belok ke duit, pura-pura bodoh aja. Masyarakat arisan musi adalah masyarakat yang insya Allah diselamatkan Allah anak-anak kita dari narkoba, diselamatkan dari pergaulan bebas zina, diselamatkan dari mabuk lem kambing, diselamatkan dari mabuk Pertamax, diselamatkan dari virus HIV AIDS. Sekarang tantangan luar biasa bapak ibu. Abdul Somad 30 tahun yang lalu, ini kotak sudah mulai mendekat. Inilah masanya ibu membuka cincin gelang rantai tadi. Yang cincin-cincin imitasi jangan, yang besi putih jangan. Anak-anakku, adik-adik, naik ke atas. Ini ikan-ikan besar banyak di atas nih. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Insya Allah apa yang kita belikan hari ini, apa yang kita kasihkan hari ini, inilah yang akan kita tuai, akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat, sampai ke liang kubur, cuman tiga saja. Mal, harta, mobil, sampan, perahu, sepeda motor, mengiring sampai ke tempat parkir. Ahluhu, anak, menantu, kawan, sahabat, jamaah. Jamaah ramai, tapi yang mengiringi sampai ke kubur Abdul Somad tak banyak. Lalu apa yang masuk ke dalam liang lahat? Kalau pernah memberikan duit, kalau pernah membelikan semen, kalau pernah membantu kelas, kalau pernah membelikan atap, itulah yang akan menolong insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih tisu dapat juga pahala di akhirat nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musibah kita sekarang bapak ibu bukan hanya asap. Habis hujan asap selesai. Musibah kita sekarang bukan hama wereng, diobati pakai pestisida, insya Allah padi akan tumbuh menguning. Musibah kita adalah musibah anak-anak kita dirusak kepalanya dengan PlayStation, dengan internet, dengan macam-macam, dengan sinetron yang tidak mendidik, tontonan yang tak bisa jadi tuntunan. Betul? Maka satu-satunya cara, satu-satunya benteng menjaga anak kita tidak lain tidak bukan adalah pondok pesantren. SD sudah ada, sanawiyah sudah ada, aliyah sudah ada, tapi malam dia akan pulang nonton TV, begadang, berkawan-kawan, coba-coba minum khamar, mabuk sikit-sikit, tak ada duit, minum kopi dicampur spiritus. Siapa yang bisa mengontrol anaknya pagi, petang, siang dan malam? Saya sendiri pun tak
bisa mengontrol anak saya pagi, petang, siang dan malam. Makanya kita serahkan kepada ustaz, kepada tuan guru, kepada habib, kepada kiai. Ini anakku kiai, jaga dia pagi petang, bangunnya jam 4, sholat subuh jam 4.20, setelah itu membaca Quran, habis itu dia senam pagi, badannya sehat, masuk kelas, keluar jam 10, istirahat, masuk sampai zuhur, habis sholat zuhur, makan siang, selesai makan siang, sore belajar nahu, belajar balaghah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar tajwid. Selesai itu sore ada pramuka, ada main bola, ada main tenis, ada main voli. Nanti habis itu jam 6 sore mandi. Selesai itu sholat di maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib di masjid berjamaah, baca Quran sampai isya. Habis isya makan. Habis makan mengulang pelajaran sampai jam 10 malam. Jam 10 tidur. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 jam 4 bangun lagi, tahajud, iktikaf, baca Quran. 6 tahun di pesantren, pulang dia umur 18-19 tahun, dia sudah jadi pokok yang kuat. Pokok kalau tidak kuat diletak dulu di polybed. Nah, ini pokok-pokok yang tak kuat nih, asli tak pokok nih? Oh asli, di beberapa tempat asal saya pegang plastik. Rupanya orang arisan musi tak mau pencitraan, dia mau yang asli saja, nampak nyata. Tapi di bawah ada juga yang plastik. Artinya apa? Begini keadaannya, tidak dibuat-buat. Begini lokal kami, begini kelas kami. Cobalah bapak-bapak pejabat menengok triplek-triplek itu, apa tak menetes air mata kita? Makanya yang banyak-banyak duit, banyak duit bukan dengan membangun rumah yang megah, banyak duit bukan dengan mobil yang mewah, banyak duit bukan dengan cincin emas berlian, banyak duit kalau mau kekal abadi, maka bangunkan ke pondok pesantren, sekolah, kelas, batu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa satu sak semen, setengah sak, ibu setengah, ibu setengah. Tapi jangan setengah dikasih, masuk angin jadi batu dia. Berdua kita beli satu sak ya, ya. Bertiga kita beli satu sak ya, ya. Satu sak semen sekarang 60.000. Oh sama di arisan musi. Saya sangka karena membawanya pakai bot naik jadi 100.000. Satu sak semen. Saya tak banyak duit, saya bukan pengusaha, saya bukan pejabat, bukan bisnismen, saya hanya sanggup mengasih 100 sak semen. Itulah saya pesan ke ustaz, 100 sak semen itu nanti tolong bangunkan ke kelas atau masjid. Masjid boleh, kelas boleh. Maka nanti anak-anak itu memijak-mijak itu, terang pula lah kubur saya. Mana tahu ada pemadaman bergilir nanti. Terang. Tapi tak perlu pula ditulis di situ, ini 100 sak semen Abdul Somad. Kalau pemugaran semen yang lain cabut, yang ini jangan. Tak perlu. Insya Allah mengalir pahalanya. Amin. 1 sak 60.000 kali 100. Hah? 6 juta. Oh banyak. Salah hitung tadi. Tapi kan udah tercakap, kan apa boleh buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain jangan ngasih semen. Aku enggak ngasih semen, Pak Ustaz. Ngasih apa? Paku aja. Mantap, berapa biji? 3. Paku 3 untuk apa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kasih? Kasih. Apa yang kita beri? Beri. Saya tak bisa ngasih semen, saya tak bisa ngasih kayu. Ngasih apa? Saya ikut gotong royong aja, Pak Ustaz. Mantap. Kalau ada yang bisa ikut gotong royong, ngecor, bagus. Bayarannya per hari aja, Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tenaga kasihkan. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang ini ada sadaqahnya. Setiap tulang-tulang di badan kita ini mesti ada sadaqahnya. Angkatkan batu bata, sadaqah. Campurkan semen dengan kerikil, dengan pasir, sedekah. Ikut pikulkan ke atas, sedekah. Paku-pakukan, sedekah. Maka sedekah tak hanya duit, tak hanya semen, tak hanya batu, tak hanya pasir,
ikut gotong royong pun sedekah. Tak juga bisa ngasih duit, tidak bisa ngasih keputusan, tidak bisa ngasih support, apa yang bisa dikasih? Senyum aja. Datang ke sini senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Allah tidak bertanya, hai Abdul Somad, setelah kau letakkan, apakah sebelum mau kau mati siap? Allah tak tanya itu. Yang ditanya Allah, apa yang sudah engkau buat ketika engkau hidup? Selama hidup ini apa yang pernah kau buat? Abdul Somad, selama kau hidup apa yang pernah kau buat? Ceramah ya Allah. Apa hasil dari ceramah itu? Tak ada. Insya Allah merubah pola pikir masyarakat. Dulu masyarakat berpikir kalau sekolah untuk apa? Sekolah kan untuk cari duit. Tak sekolah pun bisa dapat duit. Itu banyak orang tak sekolah duitnya banyak. Bukan begitu cara pikirnya. Kalau untuk makan tak perlu sekolah. Kucing pun makan, kambing pun makan. Tapi kita ingin hidup kita berkualitas. Kalau dia kaya, bisa dia bedakan mana hak, mana batil, mana batil, mana betul. Kalau dia orang punya jabatan kekuasaan, dengan sekolah agama ditolongnya agama Allah dengan jabatannya. Anak-anak kita yang sekolah di Nurus Saadah akan ada yang jadi pengacara. Amin. Kalaupun dia jadi pengacara, ditolongnya orang susah yang tanahnya digarap oleh perusahaan asing, ditolongnya ustadz yang dikriminalisasi tak ada duit untuk jadi pengacara karena bayarannya per jam, per detik, per menit. Saya yang akan membela. Kenapa? Alumni dari pesantren Nurus Saadah. Takbir. Bapak ibu siap untuk mendidik anak-anak kita ini? Emangnya guru? Kami tidak mendidik Pak Ustadz. Kami hanya menyiapkan tanahnya, menyiapkan kelasnya. Tanah sudah ada, tak usah pikirkan lagi tanah. Tanah sudah luas, tanah luas. Ustadz Abdul Somad, itu tanah yang di sana, itu saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah siapa? Tanah yang diwakafkan itu tanah kita. Nanti setelah Ustadz Fahmi, kalau nanti ada yang menyerahkan tanah wakaf, tolong dicek tanahnya di BPN, Badan Pertanahan. Assalamualaikum Bapak Ketua BPN. Ya, ini ada orang di arisan Musi menyerahkan tanah. Coba cek dulu Pak. Pas dicek tanah, surat tanah 5, tumpang tindih. 5-5 mengaku punya dia. Pas ditanya, kenapa kau wakafkan tanah yang bermasalah? Ustaz, karena bermasalah itulah maka kau wakafkan. Maka ini mesti, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang sudah mewakafkan tanah, kita doakan anaknya anak-anak soleh dan solehah. Yang mewakafkan tanah, kita doakan supaya matinya husnul khatimah. Yang mewakafkan tanah, keturunannya menjadi keturunan para penghafal Al-Quran. Sebelum datuk saya meninggal dunia, orang Palembang menyebut datuk apa kakek apa mbah? Hah? Yai. Yai saya dari sebelah emak saya, ayah emak saya sebelum meninggal, kata dia berpesan begini, cucuku yang lain sekolah SMP silakan, cucuku yang lain sekolah SMA tak apa-apa, tapi yang satu ini masukkan sekolah agama. Pesan dia ke emak saya, untuk saya tak boleh sekolah umum. Maka saya tak pernah sekolah umum. Ibtidaiyah, SD Al-Wasliyah, Sanawiyah, Aliyah, Al-Azhar, dan sekarang masih sekolah lagi sama Ustaz Fahmi di Sudan. Walaupun sudah tua, masih sekolah lagi. Makanya saya ini masih semester 6 lagi. Masih sekolah. Cucuku yang ini mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku menanggung biayanya. Tapi kalau aku mati, itu kebun kelapa 2 hektar aku khususkan untuk sekolah cucuku ini, kata datuk saya, kata yai saya. Begitu dia meninggal dunia, kelapa itu pun mati. Keren.
goreng, dicabut Allah barokah. Karena tak terurus, dijual habis. Dari mana sekolah datang? Baru saya paham, dapat beasiswa dari Al-Azhar Mesir 4 tahun selesai, dapat beasiswa dari Maroko 2 tahun selesai, pergi ke Sudan mengajukan beasiswa Kementerian Agama 3 kali tak dapat-dapat. Tak dapat. Tapi tak tahu entah dari mana Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki. Selesai, sudah bayar. Ustaz dapat beasiswa untuk S3 ini? Tidak. Jadi Ustaz tak dapat beasiswa? Tidak. Dapat dari mana? Allah. Allah akan mengganti. Begitu baru saya paham, baru saya mengerti. Ternyata datuk, kakek, embah, yai, niat dia disampaikan kepada cucu-cucunya. Saya pun juga begitu. Saya berniat untuk anak saya, untuk anak saudara saya, untuk keponakan saya, untuk anak kawan-kawan saya. Kita harus berwakaf, bersedekah, disampaikan Allah. Niat sampai ke anak cucu kita insyaAllah. Amin. Saya tidak bercerita tentang ayat Quran, Bapak Ibu lebih hafal. Saya tak cerita hadis, Habib kita lebih hafal. Saya bercerita tentang kisah nyata yang saya alami, yang saya jalani, yang saya pahami. Begitu Allah membukakan rezeki dari sedekah, datuk, kakek, orang tua kita dulu, disampaikan Allah sampai hari ini. Janji Allah dalam Al-Quran, "Wa ma tumfiqu min khairin," segala perbuatan sedekah yang kau berikan, fahuwa yukhlifu, pasti diganti Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, kama sali habba, macam menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu cabang ada 100. Sebiji ditanam, turun hujan, tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100, maka satu berubah menjadi. Memang orang kalau kurang cairan payah nangkap. Satu biji ditanam, tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100, maka yang satu biji menjadi 700. Apakah hanya 700? Maka Abdul Somad yang mengasih 100 sak semen tadi akan bertambah menjadi 700 sak semen, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak Bapak Ibu? Bapak bilang yakin aja, duit aku yang udah keluar. Ustaz jangan lagi itu Ustaz. Saya berceramah di sini tidak merasa sedang bertamu ke rumah orang lain. Abdul Somad sedang datang kepada saudaranya Ustaz Fahmi. Saya kemarin ini sedang datang mengunjungi saudara saya. Waktu di Sudan tak ada saudara selain daripada beliau. Kamilah yang sama-sama pesek, sama-sama agak putih sedikit. Beliaulah saudara se-Indonesia. Dibawanya lah saya ke rumah. Ustaz Somad, besok habis Isya kita datang ke rumah sana ya. Ya, sampai di rumah sana disediakanlah makanan, kue. Yang paling saya ingat, empek-empek. Rupanya Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan. Mahasiswa Sumatera Selatan semuanya, dari Palembang, dari Oki, dari Muara Enim, semuanya datang mengundang, berkumpul bersama-sama, datang persaudaraan. Maka pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu maka bukan saya mau membalas budi baik di Sudan sana, tidak, tapi mudah-mudahan kedatangan ini mempererat silaturahim antara kita insyaallah. Amin. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya murah, rezekinya lapang, umurnya panjang, apa syaratnya? Falyasil rahimahu, hendaklah sering-sering menyambung silaturahim. Ini bukan kunjungan saya yang terakhir, walaupun ini yang pertama, tapi bukan terakhir. Panjang umur, sehat badan, akan datang sekali lagi, 2-3 kali lagi di masa akan datang insyaallah. Amin. Tapi kalau bisa datang sekali lagi, saya tengok juga batu itu nanti. Mana batu itu kemarin Ustaz? Ini dia Ustaz, tak bertambah-tambah. Tidak, tapi sebelum datang saya minta tanya, Ustaz tolong kirimkan foto batu kemarin. Dikirimkannya, alhamdulillah Ustaz Somad, batu yang Ustaz letakkan kemarin beranak becucu dia Ustaz.
sekarang sudah jadi 12 kelas. Alhamdulillah. Ini semua usaha kita. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, kalau kau sudah tekad, fatawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah. Ustaz Fahmi sudah berjihad di jalan Allah. Kalau dia mau hidup tenang, hidup nyaman, hidup tentram, sudah jadi pegawai, cukup. Tapi dia turun gunung untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak kita, untuk menyelamatkan mereka dari kejahilan, kebodohan. Maka daftarkan anak-anak Anda ke sekolah pesantren Nurus Saadah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Siap memasukkan anak ke pesantren? Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, di panas terik ini kusampaikan ya Allah, kalau ada orang dari arisan Musi menyelamatkan anaknya dari neraka jahanam dengan mendaftarkan ke pesantren, alhamdulillah. Kalau sudah kusampaikan, tak juga mau memasukkan anak sekolah, na'uzu. Sudah kusampaikan, tak juga mau, la haula wala quwata illa billah. Mulut saya ini akan ditanya nanti di akhirat, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan supaya memasukkan anak ke sekolah agama? Sudah ya Allah. Berapa kali? Tak kuhitung saking banyaknya. Yang langsung sekali aku datang pernah peletakan batu pertama ke arisan Musi. Adapun yang lain banyak mereka lihat di www.youtube.com. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu tengok itu menjadi suluh di tengah gelap, menjadi bekal mati menghadap Allah, menjadi pencerahan ketika kita tidak tahu. Nanti kalau sudah berdiri dia, sore-sore habis asar, ada pula di situ pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu masih ada pengajian? Nah, nanti kalau ada pesantrennya mengaji bu sore-sore, membetulkan bacaan, bu tolong baca ayatnya bu, ibu pun baca a'uju, salah tuh bu, di sini a'u lu di ujung lidah a'u, bukan begitu bu, lu a'uzu, bukan zu, bukan zai, lal lidah pas di ujung gigi a'u. Rupanya tak tepat gigi itu, tak ada lagi. Mohon maaf yang tak ada gigi. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, balik mati. Mana pula orang arisan Musi tersinggung. Saya ini kan masih keluarga Ustaz Fahmi, betul? Begitu cara merayu orang yang tersinggung. Sebab kalau dia tersinggung dilaporkannya ke Kapolda, habis tak dapat izin ceramah lagi. Laporan yang lama aja belum selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tak usah takut-takut kali, bergantung hanya kepada Allah. Ibu jangan terlalu bergantung sama bapak, nanti bapak diambil orang. Bapak jangan terlalu bergantung sama ibu ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, cari satu lagi. Saya mancing aja, Bu. Bergantunglah kepada Allah. Bergantung pada tali, putus. Bersandar pada bawah kayu, tumbang. Bersandar pada pejabat, tangkap KPK. Bersandarlah kepada Allah. Itu tadi sambutan Ustaz Fahmi tadi. Apa kata beliau? Ini hanyalah bersandar kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Peletakan batu pertama, penggalangan dana pembangunan ponpes Nurus Saadah arisan Musi dan tausiah agama bersama Ustaz Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi akan datang. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa ngeri, ada rasa khawatir. Hilangkan dia dengan apa? La ilaha. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Anak-anak kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah, ketika dia galau, ketika dia suntuk, ketika dia stres, dicarinya obat stres, depresi, pergi dia ke Palembang, dicarinya pil anjing gila. Stres, depresi, suntuk, pergi dia ke dukun. Dukun,
tolong kau kasih aku obat suntuk. Kata dukun, kau mau obat dari laki-laki apa perempuan? Kalau yang dari perempuan, Nyi Roro Kidul. Kalau yang dari laki-laki, Sundel Bolong. Sundel Bolong perempuan juga ya. Kenapa kebanyakan hantu itu perempuan? Nenek sih pernah mendengar datuk kakek ayi sihir. Tak ada. Nah, ibu mesti melapor ke Komisi Perlindungan Perempuan. Laporkan ke Jakarta. Laporan kami kenapa kebanyakan hantu perempuan. Sundel Bolong perempuan. Nyi Roro Kidul perempuan. Yang terakhir di rumah sakit, suster ngesot perempuan juga. Kenapa tiba-tiba kita cerita hantu? Ini cerita-cerita ini hanya menakut-nakuti saja. Di mana dia belajar? Diajarkan nanti di sini tentang keutamaan ayat kursi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah disebut nama Allah, tak ada yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Apa tak bangga Ustaz Somad? Ustaz Somad diliput oleh kamera besar, biasa. Diliput oleh TV, biasa. Tapi diliput anak kecil, baru luar biasa. Masya Allah. Kita doakan jadi presenter TV Islam Palembang 2025. Bangga tak bapak ibu punya anak, punya pemimpin masa depan yang peduli, berani dia. Anak-anak yang digendong hari ini, anak-anak yang dibawa pengajian ini, mereka nilai yang akan mendoakan kita di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa dijamin anak kita 20 tahun akan datang tahu mendoakan kita? Tak ada jaminan. Dikasih rumah, dikasih sampan, dikasih gadget, dikasih HP, dikasih duit, tak dikasih pendidikan agama. Mati kita dibawanya anak bininya menyanyi di depan kubur kita. Mama. Saya menyampaikan ini, bapak ibu boleh ketawa sekarang, tapi nanti tengoklah tiga anak di ruang ICU tak tahu mau buat apa, tak tahu mau membuat apa di rumah sakit di depan orang tua yang mau sakaratul maut. Yang satu hanya menengok saja sambil nangis. Oma, kenapa kau nangis? Warisan sikit. Yang satu lagi hanya menengok orang tua sambil memegang ujung kakinya, sambil macam menengok kucing. Yang satu lagi ngambil HP, di fotonya omaknya, fotonya, habis itu upload ke internet. Omakku sedang sakit, bagi yang kasihan tolong like and share. Nah, semua lalu komen situ, kasihan, 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 kasihan. Ada pula mesin, itu tak semua yang komen itu manusia. Ada juga mesin mengkomen. Ada mesin itu memang disetting untuk membuli saja. Isinya mampus. Apapun yang terjadi, mampus gitu dia. Orang tuaku sakit, tolong doakan. Mampus gitu dia. Itu kebanyakan mesin itu sengaja dibayar untuk itu. Buzzer namanya. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada yang bisa menyelamatkan saat sakaratul maut. Ibu pikir kalau ibu punya tanah luas 10 hektar sejauh mata memandang bisa menolong waktu sakaratul maut? Yang bisa menolong sakaratul maut, anak yang datang dari pesantren, dibukanya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim Yasin, mati. Orang dibacakan Yasin itu dua gendang ya. Kalau tak sehat, koit. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang susah sakaratul maut, bacakan Yasin. Kalau tak mudah sehatnya, mudah matinya. Yang susah punya anak, bacakan Yasin, insya Allah dimudahkan. Yang susah-susah punya anak, bangun malam baca Yasin. Selesai itu doa, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi surati Yasin. Aku mohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Yasin. Maka mudahkanlah, berikan aku anak yang soleh dan solehah. Yang susah dapat kerja, yang susah dapat jodoh. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin ini, temukanlah dengan jodoh. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum menikah dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik.
Yang bilang amin yang anak lajang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Untuk anak-anak kita, betul? Itu cara membelanya. Mana tahu ibu itu di jauh menengok, awas kalau bilang amin, awas. Terus balik nanti, kenapa tadi waktu Ustaz bilang nikah amin? Untuk anak kita, man. Ini anggota ikatan suami takut bini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah ini sama dengan tanah yang lain. Sama-sama hitam, sama-sama legam, sama-sama bau, sama-sama diinjak. Tapi ada tanah yang mulia. Kalau kencing di situ, halal kepalanya dipancung. Tanah mana? Tanah yang sudah dipakai untuk sholat berjamaah. Kalau sudah diwakafkan tanah, sholat santri dan kiai, sholat buya dan habib, maka tanah itu kalau ada orang kencing, ada orang menodainya, maka halal darahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Tanah bukan sembarang tanah, tanah sana tanah sini sama, tapi tanah yang sudah diikhlaskan untuk agama Allah, itulah yang akan menyebabkan kekal abadi mengalir sampai kita sesudah mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rezekinya murah dan sampai mengalir sesudah kita dijemput malaikat maut, dicabut nyawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak jamaah yang tak dapat tempat duduk. Luar biasa. Cobalah kita berpikir sejenak. Coba kita berpikir sejenak, tapi dengan syarat jangan sakit hati. Kalau saya lanjutkan ini, janji tersinggung, janji tidak tersinggung, boleh? Coba kita berpikir sejenak, berpikir sejenak, berpikir sejenak. Jangan tersinggung, boleh? Sedangkan di dunia aja tak dapat duduk, apalagi di akhirat. Yang berdiri jangan sakit hati, karena saya pun berdiri juga. Kalau mau booking tempat di akhirat, siapkan dari sekarang. Wah, langsung bapak bawa kursi. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Insyaallah yang di atas-atas ini pun nanti di surganya ruang VVIP insyaallah. Saya VIP juga, cuman berdirilah. Di dunia berdiri, di akhirat berdiri juga. Bapak ibu yang kepanasan, di akhirat nanti tak ada tenda, di akhirat tak ada atap. Watakunul jibalukal ihnil mafus, gunung-gunung, bukit-bukit tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Mafus, hilang, terbang, tercabut. Sedangkan gunung tercabut, apalagi tenda. Yang punya tenda ini pun mati tak bawa tenda. Saya ingatkan bapak-bapak punya tenda, kalian mati tak bawa tenda. Betul. Apa yang akan kita bawa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Ini solusinya. Kullum ri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, setiap orang di akhirat akan bernaung di bawah sadaqah. Setiap orang akan bernaung di bawah sadaqah. Kalau ada tadi yang memasukkan duit 100 ribu ke dalam kotak tadi, nah itu nanti di akhirat dapatlah 3 seng. Kalau ada tadi yang masukkan 100 ribu, nah nanti ibu di akhirat nampak ada orang yang 2-3 seng, ini 100 ribu. Kalau ada yang 10 ribu, nah itulah koran, koran Palembang Pos. Nah, kalau yang 100 sak semen, beton lah. Nanti di akhirat saya slow aja. 100 sak semen, men. Lalu ada pula nampak saya ibu-ibu di situ. Ustaz enak ya, numpang saya Ustaz. Mana bisa? Pergi sana, sana, sana. Di akhirat tak ada tumpang menumpang. Kalau mau tolong menolong di dunia inilah. Ini saya ini bukan ceramah. Saya cuma mengajak supaya nanti di akhirat tidak numpang ke tenda saya. Tenda saya ini sudah saya buat privasi hanya saya. Udah saya kasih tahu sampai sekarang. Nanti kalau jumpa di akhirat, udah aku kasih tahu dah. Jangan lagi menangis nanti di padang mahsyar. Ustaz, kenapa enggak ngasih tahu? Udah aku sampaikan dulu.
Udah ku sampaikan di arisan musi. Kenapa kalian tak mau? Tengok, ini tak dapat tenda. Tengok. Kasian gitu. Insya Allah, yang di dunia tak dapat tenda, di akhirat diberikan Allah tenda. Yang sudah dapat di dunia, di akhirat dapat sekali lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Yang tak ada duit bersedekah, di mana kami bernaung? Ada orang yang tak bersedekah tapi tetap dapat naungan. Siapa dia? Al-mutahabbuna bijalalillah, berkasih sayang karena Allah. Saya berkasih sayang dengan Ustaz Fahmi bukan karena jabatan, karena kami tidak mencalek sampai sekarang. Saya berkasih sayang dengan Ustaz Fahmi bukan karena suku, walaupun kami sama-sama Melayu. Saya Melayu dari Riau, beliau Melayu Palembang. Kami berkasih sayang bukan karena kepentingan, tak ada urusan kami dengan dunia. Kami berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kami berdua nanti juga dapat naungan di padang mahsyar insyaallah. Jangan diaminkan, nanti kami berdua aja yang dapat. Doa tak boleh dikapling. Ini ada orang berdoa dikapling. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, berdua saja yang lain jangan. Ya Allah rahmati aku dan Ustaz Fahmi beserta seluruh yang hadir ini mendapatkan naungan di padang mahsyarmu ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Ini kalau jadi pesantren ini nanti persis macam miniatur surga. Menengok ke sana, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada taman-taman yang mengalir sungai-sungai. Sungainya sudah ada, tamannya sudah ada, tinggal membuat surganya. Apa itu surga? Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kau lewat di taman surga, fartahu, ikut makan, ikut minum di taman surga. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah majelis zikir. Maka di sini, di tanah ini akan ada majelis zikir pagi, petang, siang dan malam. Amin. Pagi sebelum kita bangun, anak-anak sudah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil aliyil azim. Suara mikrofon masuk ke rumah. Datang satu preman mabuk, dicabutnya parang panjang. Berhenti kalian zikir, berhenti, berhenti. Kalau ada orang begitu, dia jahil, dia tak ngaji, tak pernah di pesantren. Tapi kalau dia pernah di pesantren, mendengar itu, bangun dia, mandi dia. Di sini tak susah mandi, langsung buka baju. Mandi tobat. Mana yang mau bertobat, buka, masuk. Apalagi kalau sampai ke tengah, bukan cuma dosanya hilang, kau hilang sekali. Masya Allah, tabarakallah. Indahnya, Masya Allah. Saya Bapak Ibu sering ceramah ke kampung-kampung. Bukan ke desa kalau saya ceramah. Setiap bulan Februari saya ceramah masuk ke hutan, naik sampan 7 jam. Sampan yang disediakan tadi enak, pakai atap. Kelas tadi VVIP paling belakang, yang maju duluan saya bilang ke depan aja, silakan depan. Aku udah tahu dah. Kan saya di belakang, di atas kami, Masya Allah luar biasa. Enak. Kami waktu di hutan 7 jam turun hujan menggigil kedinginan. Istirahat sebentar makan, disitulah makan yang paling enak. Dingin, lapar, ikan teri pedas. Luar biasa. Ternyata itulah yang menjadi kenangan luar biasa. Maka kenangan hidup selama di dunia ini, insya Allah kenangan kita yang baik-baik saja insya Allah. Amin. Di mana kau kenal dengan dia? Saya kenal dia dulu di arisan musi. Acara apa? Peletakan Ustaz Somad batu pertama dulu. Enak kita cerita dengan anak kita. Ayah. Kenal dulu dengan kawan ayah di mana? Di arisan musi. Itu kawan ayah juga? Ya. Di mana kenalnya? Kami sama-sama sakau dulu.
Na'udzubillah. Arisan Musi menjadi tempat orang belajar agama yang datang dari seluruh kabupaten di Sumatera Selatan akan datang ke arisan Musi insyaallah. Amin. Anak-anak mereka kalau tamat dari arisan Musi mau ke mana? Mau ke Al-Azhar Mesir, kirim kawan-kawan Ustaz Fahmi banyak di Mesir. Mau ke Sudan, kirim Ustaz Fahmi sampai doktor di Sudan. Mau ke Maroko, kirim Ustaz Somad dulu pernah ke Maroko. Saya mau ngasih tahu aja, saya tamat luar negeri. Tenang, banyak orang nih disangkanya kita Ustaz ece-ece. Mau ke mana? Mau ke Australia? Kita carikan channel-channelnya. 100 beasiswa setiap tahun disediakan pemerintah Australia. Yang penting anak-anak kita bisa bahasa Inggris. Skor TOEFL 550. Tes TOEFL, Test of English Foreign Language. Insya Allah lidah orang kita udah lunak, lembut. Banyak makan cukup. Mudah dia mengucapkan huruf-huruf itu insya Allah. Jadi jangan heran, jangan nanti bapak ibu terkejut. Anak bapak mendapat beasiswa kemana? Ke Australia. Otaknya Australia, otaknya Amerika, otaknya Jerman, otaknya Perancis, tapi hatinya tetap Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Anak saya mau ke Yaman, ingin belajar dengan Habib, ingin belajar dengan Darul Mustafa, ingin belajar di Tarim, tinggal hubungi Habib Mahdi bin Syihab. Insyaallah pulang dia ke Sumatera Selatan, dia akan menjadikan Sumatera Selatan tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi saya mulai ceramah jam 10:30, sekarang sudah pas jam 11:30. Saya di mana-mana ceramah 600 mililiter 60 menit. Tadi saya pikir ini karena panas, mungkin 1/2 jam saja ceramah. Ternyata melihat bapak ibu semangat, saya pun ikut pula jadi semangat jadinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau terasa badan agak-agak meriang, panas, dingin, berkumpul dengan orang banyak, ikut majelis baca Quran, ikut pengajian, itu membangkitkan semangat. Tadi saya di speedboat itu mengantuk, lesu. Ini nampaknya nanti ceramah ini paling 15 menit selesai. Begitu melihat bapak ibu Ustaz Habib sekalian, mata-mata semuanya menatap. Ini kalau dikumpulkan mata ini 3 piring 3 mangkuk ini. Menengok semuanya, menjadi semangat. Dan saya yakin dan percaya semua jamaah ini mendoakan Ustaz Abdul Somad. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad ya Allah. Supaya bisa dia datang sekali lagi kemari ya Allah. Kok kenapa nangis? Aku tak sempat selfie tadi. Tadi kami makan di hotel, tak jadi menyuap. Udah buah mau masuk, foto Ustaz. Ustaz. Untung datang Habib Mahdi. Kapan lagi Ustaz mau makan kalau kalian semuanya minta foto? Masuk ke dalam. Pas sedang mengunyah, minta Ustaz, pas tahan sikit. Masya Allah. Keluar dari hotel, datang pula perempuan tak pakai jilbab. Mana? Boleh. Pakai jilbab, pakai jilbab, pakai jilbab. Mau foto kan? Enggak, saya enggak mau foto. Mau motokan aja. Malu pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara supaya perempuan pakai jilbab. Sudah tua diceramahi susah payah. Caranya adalah Allah bisa karena dibiasakan dia dari kecil. Mana kameramen kita tadi hilang? Rupanya mereka pasang sip-sipan jam istirahat sekarang. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil dibiasakan pakai jilbab, tengoklah anak kita dari arisan Musi, kecil jilbabnya panjang. Anak kecil jilbabnya panjang tertutup semua. Di tempat lain, udah tua pun jilbab pasrah tapi tak rela. Rambut keluar sedikit, kuning pula ujungnya itu. Anak kita bingung bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Yang tanya, karena kuncing kudo. Tapi di sini anak kita pun jilbabnya panjang, masya Allah tabarakallah. Tak ada campur aduk laki-laki perempuan. Dikasih kursi. Nih pesantren mengajarkan tak boleh campur aduk perempuan.
laki-laki semua, perempuan semua. Kalaupun ada laki-laki di sana, itu mengawal aja mereka. Ah, Bapak, bukan berarti saya, jangan pula nanti pas saya tanya, laki-laki apa perempuan? Saya ini sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tengah laki-laki. Dijaga akhlakul karimahnya, tak ada campur aduk ikhtilat namanya. Pengajiannya penuh, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, tapi bahasa Melayu Palembangnya tetap jalan. Sehingga kalau dia pulang nanti ke kampung halaman, tidak semena-mena, tidak sesuka hatinya. Maukah Bapak Ibu anak Bapak kaya di dunia, selamat di akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup ini bukan lama, itu saja. Tamat dia dari pesantren Nurus Saadah, masuk dia polisi. Boleh tak anak Bapak Ibu jadi polisi? Boleh atau boleh? Masuk dia tentara, boleh jadi tentara. Kira-kira kalau tamat Nurus Saadah, lulus tak kalau tes polisi? Lulus, karena anak pesantren Nurus Saadah pas dicek gigi bersih, dada bersih, pas dicek dadanya bersih. Karena di Nurus Saadah tak boleh merokok. Coba kalau dia sekolah SMP cabut, asal jam 12 keluar kereta api. Dicek dada, mohon maaf anak bapak tak diterima. Kenapa tak diterima? Anak saya sehat, berotot, tegap. Kenapa tak lulus polisi? Kenapa tak lulus tentara? Ini hasil scan-nya Pak. Coba tengok, tulis dada. Dada berawan. Insya Allah anak-anak kita sehat. Di sana sekolah SMP, SMA, pergi berenang ke swimming pool. Bukan senang, bayar 1 jam 50 ribu. Masuk jam kedua 100 ribu. Nanti kalau dia pesantren, gratis swimming pool sepanjang-panjang. Mau berenang, pergi ke sana. Berkuda, lapang, dibelikan kuda. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang. Warimaya, memanah. Waruku wal khail, berkuda. Naik kuda dia nanti, memanah. Mana? Kau pandai mana? Anak-anak sekarang kalau ditanya, kau pandai mana? Pandai Pak Ustaz. Pernah kau mana? Pernah. Pernah apa? Pernah asmara. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi anak-anak kita di Nurus Saadah, itu akan kita ajarkan semuanya. Badannya sehat, otaknya cerdas. Sekarang banyak juga di kota-kota besar itu, badannya tegap, berotot, kita sangka sehat, rupanya error. Dek, di mana masjid? Di sana. Punya homo. Na'uzubillah. Ternyata anak-anak kita badannya sehat, berotot, selamat dari narkoba, Qur'annya mantap, hadisnya oke. Dan akhirnya dia akan membina keluarga sakinah, dia akan membangun Sumatera Selatan, dan akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan. Takbir. Abdul Somad dapat apa? Ceramah ke sana, tabligh ke sana, takbir ke sana. Abdul Somad dapat apa? Abdul Somad tak dapat apa-apa. Abdul Somad hanya dapat amal jariah. Mengalir dari Palembang, mengalir dari Papua, mengalir dari Makassar, mengalir dari Sulawesi, mengalir dari Banjarmasin, mengalir dari arisan Musi ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Itulah cuma yang ingin dicari dalam hidup ini. Tak lebih, tak kurang, ingin mendapatkan amal jariah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan amal jariah. Pak Gubernur dapat amal jariah. Cuman dalam hal ini yang lebih banyak dapat, ya Pak, yang mewakili Pak Gubernur lah. Bapak Sekda, Bapak Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, semuanya mendapatkan amal jariah. Yang hadir semuanya ini menjadi saksi di hadapan Allah. Dia melihat peletakan batu pertama dan dia akan mendapatkan amal jariah, karena sudah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, memberikan telinganya untuk mendengar, menunjukkan matanya untuk melihat, dan menggunakan akalnya untuk berpikir, menggunakan hatinya untuk merenung. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dalam ridhonya, jauh dari musibah, selamat dari api neraka jahannam. Amin ya rabbal alamin. Selama lebih kurang 70 menit Ustaz Somad berceramah, apalah yang dapat disimpulkan? Saya tak perlu memberikan kesimpulan, karena jamaah dari arisan Musi sudah pandai menyimpulkan sendiri.
Mana buktinya? Itu tali-tali itu disimpulkan mereka semua sendiri. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan berkah kepada saudara kami di arisan Musi, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana minas salihina wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Min huffazil Qur'an, menjadi para penghafal Al-Qur'an. Min muhibbi nabiyika wa dzurriyyati, menjadi pencinta Rasulullah dan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami yang hadir yang datang ini, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka, ya Allah. Ibu-ibu yang hadir ini, jadikan mereka selamat dari neraka jahanam karena anak-anak yang mereka lahirkan adalah anak-anak pejuang fisabilillah. Bapak-bapak yang hadir ini, melepuh kulit, melepuh, menetes darahnya, air matanya, keringatnya untuk menyekolahkan anak demi rezeki yang halal. Jadikan mereka orang-orang yang selamat dari azab kuburmu, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu ketika tak ada tempat bernaung kecuali naungan engkau, ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut, ya Allah. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi, para syuhada, para salihin. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.